Hi guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Okey, ingatkah korang dengan sebuah MPV ini? Okey, sebuah MPV yang agak aneh, yang terlalu JDM dan ramai orang yang macam menjadikannya bahan ketawa jugalah. Tapi sebenarnya ia sebuah MPV yang agak, pada aku, ada nilai-nilai seni lah pada dia. Cuma pemilihan colour yang terlalu funky, macam oren, hijau dengan seat yang berwarna tak, yang luar daripada kebiasaan tu, okay, menyebabkan ramai orang yang agak macam tak sure untuk beli dan tak kereta MPV ni. Dan walaupun ianya bentuk berkotak, tapi bahagian belakangnya pada aku masih lagi tak cukup luas lah. Dan dia tak ada row tengah untuk lalu. Okay, sebab dia adalah MPV 7 tempat duduk kan. Tapi kau kena tahu yang itu bukanlah first generation untuk Toyota Sienta. Okay, Toyota Sienta ni sebenarnya first generationnya lahir pada 2003 sehingga 2015. Dan aku nampak masa tu terlalu jauh, 12 tahun baru dia start nak buat model baru. Okay, dan ia di Malaysia tak masuk first generation ni. Dan second generation bermula pada 2015 sehinggalah hari ini masih lagi dihasilkan. Tapi aku nampak ianya semakin lesu dan semakin tak ada orang nak beli sebab tak ada upgrade yang, tak ada signifikan lah, tak ada upgrade yang signifikan yang menyebabkan orang tertarik untuk membeli Sienta. Okay, Toyota Sienta generasi kedua ni di Malaysia. Dan aku rasa jumlah unit yang dijual sangatlah minima dan mungkin kat showroom pun dah jarang jumpa dah. Okay, unit untuk kita tonton. Okay, jadi untuk makluman korang, dijangka pada 2021 dalam pertengahan tahun Toyota akan mengeluarkan Sienta generasi ketiga. Okay, Toyota generasi ketiga ni dikatakan bentuknya lebih refreshing, lebih segar. Okay, dia menggunakan platform GAB TNGA. Okay, platform ni bagusnya kerana ia memberi kelegaan jarak roda yang lebih besar, dikatakan 20mm. Okay, sebenarnya 20mm ni 2cm je kan. Okay, kelegaan roda yang lebih besar, kemudian dia mengurangkan berat badan kereta itu. Dan ia mempunyai body ataupun kekuatan chassis yang lebih kuat. Okay, itu kelebihan TNGA platform. Dijangka dikeluarkan di Jepun pertengahan 2021, tapi aku tak pasti dia masuk ke pasaran Malaysia ke tak. Tapi sebenarnya rakyat Malaysia ni masih lagi perlukan sebuah MPV keluarga yang selesa untuk duduk 7 orang dan harga patut. Okay, walaupun sekarang ni demam SUV dah melanda seluruh negara. Okay, semua orang bekerja nak keluarkan MPV pun nak rupa SUV juga. Jadi mungkin perlu sebuah MPV low size yang sejati perlu masuk kat Malaysia supaya memberi lebih pilihan kepada rakyat Malaysia untuk membeli sebuah MPV sejati dengan harga yang lebih murah. Okey, dijangka Toyota Sienta 2021 ni akan menggunakan dua enjin, iaitu petrol 3 silinder 1.5 liter dan juga hybrid 1.3 liter. Okey, dikatakan enjin hybrid ni menghasilkan 91 PS dan 120 Nm dan tiada lagi data untuk petrol 3 silinder 1.5 yang aku dapat. Okey, nanti kalau ada aku akan update. Dan satu yang menarik kat sini, aku nampak kebanyakan pengeluar sekarang dah menggunakan enjin 3 silinder. Okay, ingat dulu macam bila X50 keluar 3 silinder macam menjadi bahan gelak lah sebab bergegar lah dan sebagainya. Tapi nampak sekarang ni semua kenderaan, semua jenama dah menggunakan 3 silinder. Kalau tengok di Jepun tu, okay, ni Sienta sebagai contoh. Kemudian Nissan keluarkan turbo 3 silinder. Okay, adakah ini bermaksud akan datang enjin 3 silinder ni dah jadi mainstream seakan 4 silinder yang ada pada hari ini?